et David. Mbappe sangat setuju jika rekannya mendapatkan penghargaan pemain terbaik dunia karena Mbappe menganggap Messi memang layak mendapatkan itu. Persaingan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo seolah tak pernah berhenti. Teranyar, Messi memepet torehan rekor Ronaldo. Sebab penyerang Argentina itu baru saja mencetak gol untuk membantu Paris Saint-Germain menang atas RC Lens di Parc des Princes, Paris. La Pulga bikin satu gol dalam kemenangan 3-1 Les Parisiens dengan dua gol lainnya dicetak Kylian Mbappe dan Vitinha. Dikutip dari Detik Sport, bagi Messi itu menjadi golnya ke-15 di Ligue 1 musim ini. Total sudah 20 gol ia cetak untuk PSG di semua ajang. Khusus gol di Ligue 1 itu, Messi kembali membukukan sebuah rekor. Pemilik 7 Ballon d'Or itu kini menyamai torehan gol Cristiano Ronaldo. Lionel Messi kini sudah mengumpulkan 495 gol selama berkarir di Eropa. Ia menjadi pemain dengan gol terbanyak bersama Cristiano Ronaldo dalam daftar pemain yang berlaga di 5 liga top Eropa, Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, dan Jerman. Rinciannya, Messi membuat 474 gol di Liga Spanyol bersama Barcelona dan kini 21 gol di Liga Prancis bersama PSG. Ia melakukannya dalam 572 laga. Sementara Ronaldo membuat 311 gol di Liga Spanyol untuk Real Madrid, 103 di Liga Inggris bersama Manchester United, dan 101 di Liga Italia untuk Juventus. Total CR7 melakukannya dalam 626 laga. Adapun Ronaldo sempat membuat 3 gol di Liga Portugal bersama Sporting City. Namun liganya tak masuk hitungan 5 liga top Eropa. Peluang Messi menyalip Ronaldo untuk menjadi pemain dengan gol terbanyak di 5 liga top Eropa jelas terbuka lebar. Sebab Ronaldo kini tak lagi bermain di benua biru usai pindah ke Arab Saudi untuk membela Al Nassr. Minimal Lionel Messi butuh 4 gol lagi untuk menyalip sepenuhnya rekor gol Cristiano Ronaldo di Eropa. Dengan musim masih menyisakan banyak pertandingan, kansnya terbuka lebar bagi Messi merajai Eropa sendirian. Hal ini membuat Kylian Mbappe setuju bahwa Messi memang layak menjadi pemain terbaik Eropa. Pasalnya, setelah menjadi duet Messi, Mbappe tahu bahwa kemampuan La Pulga memang luar biasa. Saya katakan setuju jika semua orang menyebutnya pemain terbaik Eropa, karena saya sudah bermain dengan Leo dan dia memang luar biasa, ungkap Mbappe. Jadi menurut kalian, gimana nih dengan penampilan Messi yang dinobatkan menjadi pemain terbaik Eropa, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.